Dasa Dharma Pramuka. Satu. Kita adalah anak Pramuka. Regunya sampai terbang. Lo harus bangga. Lo harus bangga dengan negara lo. Kita udah sampai di tangga terbawah. Indonesia Raya. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Merdeka. Merdeka. Seluruhnya pimpinan saya ambil alih. Siap, gerak. Siap, siap, siap. Sikap apa itu? Oke. Okay. Istirahat di tempat. Gerak. Komen. Kasih contoh yang baik. Kita udah jadi penggalang, ada anak-anak siaga anak ketiga baru di sini. Oke. Okay? Siap. Oke, okay, jadi ini posisinya adalah tim pramuka yang sama dengan tahun yang lalu, cuman kita sudah jadi senior karena kita sudah pernah camping di Bromo. Oke. Okay. Tahun ini kita akan mengajarkan kepada mereka arti keberanian. Kalian paham? Paham. Siap, paham. Coba yang tegas, kalian paham? Siap, paham. Oke, sebagai senior, tolong teman-teman penggalang, Daniel, Didi, Omen, kita contohkan yang baik ke mereka, oke? Okay? Tidak ada senioritas, cuman kalau mau nyuruh-nyuruh mereka nggak apa-apa, oke? Okay? Siap? Siap, paham. Oke, okay. Sekarang kita akan pergi menuju pulau. Kita nggak tahu kita mau camping di pulau mana, kita akan naik kapal, kita pilih pulaunya untuk kita camping. Kita akan camping di pulau yang tidak. Siap. Contoh yang benar. Kita akan camping di pulau yang tidak berpenghuni. Nanti kita akan pilih pulaunya setelah ini. Jadi kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Masih istirahat di tempat, Bang? Disiapin dulu, Bang. Gue enggak tahu kalau doa itu gimana ya? Disiapin dulu, Bang. Oke. Siap, gerak. Oke, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Tepuk pramuka. Udah, weh, kan tidak disuruh dua kali, weh, oh, weh. Oke, silakan balik badan dan naik ke kapal. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mau? Yuk, satu-satu. Asia gak yang berani, ayo. Tolong senior contohkan cara naik kapal yang ayo. Benar. Nih, gue contohin. Coba, ayo. Coba, omen duluan. Kuatkan kapal, buruan. Buruan senior, disiplinnya ditunjukkan. Ayo. Oke, ayo silakan. Siaga. Turun. Oke. Wah, ini apa ini? Motong-motong. Oke, okay, ini pulau pertama yang kita pilih. Kita nggak tahu ini pulau apa. Kita mampir dulu, kita lihat apakah di sini cocok untuk jurit malam nanti malam. Kalau misalnya di sini kurang ekstrim, kita cari yang lebih ekstrim. Oke. Okay? Siap. Berani? Berani. Oke, okay, siap. Ayo kita cek. Sebagai anak pramuka yang baik, kita harus menjaga tutur kata yang keluar dari mulut kita. Oke? Okay? Siap. Siap. Apalagi kita sedang di tempat yang asing, jadi kita ngomongnya harus rapi, harus baik. Terutama Omen. Ya. Tolong dicontohkan ngomong yang baik. Ah, siap. Baik. Kalau ketemu orang di pulau, ngomong apa, Omen? Baik. Kalau ketemu orang? Ngomong baik. Contohnya, sampainya gimana? Assalamualaikum. Selamat siang. Terus? Selamat pagi. Sore. Selamat sore. Oke. Okay. Kali ini regu akan dipimpin oleh Omen, silakan. Kira-kira di situ ada beberapa penduduk setempat. Coba contohkan anak pramuka yang baik memulai pergaulan. Ayo, sini. Baru mulai dari tangan. Ayo, perintahkan pertama. Gak usah dipegang. Ayo, jangan dipegang. Satu. Dua. Oke, okay, ayo yang lain. Ayo. Orang-orang apa? Yang dipukul gak sakit, ditabok gak sakit, ditendang gak sakit. Orang bego. Salah. Apa? Hah? Orang gak kena. Iya. Yeah. Ini apa namanya? Pada ketua. Apa namanya ini? Toya. Lu so tau. Gila. Taruh.
Ketuanya gampang dibodohin. Ada macan. Emang di sini ada macan beneran? Makam bang. Oh makam. Iya. Ingat di sini ada makam orang-orang. Jadi yang rapi ngomongnya, kata-kata salam, kata permisi harus diucapkan. Oke. Oke bang. Jangan bercandaan yang kelewatan. Bentar. Kita kan kalau jurit malam jam 12 malam ya. Kalau di sini ada makam, apa agak tidak ekstrim nanti malam? Aduh, bang. Kita kan pramuka, kita harus berani. Kita harus berani bang. Ya enggak gitu kita amat juga. Tapi sih. Enggak di sini, Di. Enggak gitu juga konsepnya. Tapi kan kita masih mau lihat satu pulau lagi kan di sini. Oke. Nanti kita cari yang makam semua. Wah. Ada deh. Makin seram, Bapak. Mulai ngomongnya kan. Mulai. Maaf. Iya. Mulai. Ini tongkat ke mulut enak nih. Oke, coba anak siaga pusat. Pusap, Anda pusap. Tolong ketua, pegangin. Anda mewakili kami ya. Anda mewakili saya. Kali tiga langsung. Tuh. Nih. Satu. Dua. Sembilan, soalnya bantu temennya. Lo jatah temennya. Sembilan? Kan tiga masing-masing. Empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Oke. Jadi, lu kurang dari sini badannya jadi. Pelajarannya apa? Mulutnya di? Jaga. Oke. Ini sepertinya kalau malam berbahaya ya teman-teman. Omen, coba dicek tekstur tanah di sini. Mau beli pulau pak? Sini yang itu. Penting kita pastikan tidak ada binatang yang berbahaya dan tidak ada makhluk-makhluk yang tidak kita inginkan. Gak yel-yel nih? Gak berani gue. Kita cuma mikir. Sebenarnya kita mau yel-yel tapi kita tidak berani teriak-teriak di tempat seperti ini. Jadi kita tahan dulu yelnya. Oh ini. Oh ya? Ini. Permisi. Permisi. Ini makamnya bang. Oh ini kamar mandi ya. Ini kelewatan baru. Kadang kelewat sopan gak bagus juga ya. Apa itu? Omen artikan itu kode Morse. Oh dia mengucapkan selamat datang untuk kita. Balas pakai bahasa kita. Wak. Nah. Hah, dijauhin lagi Bang Omen. Beda burung. Jawab. Coba Aldi yang gue ajarin tadi malam bahasa burung coba. Awas. Pusap. Ayo. Lucu pusap. Enggak lucu pusap. Dia mau lucu sendiri. Enggak lucu pusap. Ayo. Jadi gue harus balas. Maju. Ya oke. Oke. Bilan lagi ya. Burung adalah binatang buas. Apa? Binatang. Burung adalah binatang. Unggas. Burung menyusui dengan ASI. Burung gagal menyusui. Oh, burung enggak menyusui. Burung memakan pelet. Apa? Kocak. Kan unggas. Pusap. Kan unggas. Pusap. Unggas kan makannya pelet. Pusap. Kira-kira pelet. Oke. Wakilin temennya atau mau buat sendiri aja? Buat sendiri aja. Oke. Tiga kali. Dasi enggak boleh kena tanah. Wah, ini yang gula kena tanah muka. Dimasukin ke dalam baju. Masukin sini, okay. Masukin. Oh iya, masukin ke dalam sini maksudnya. Nih. Oh, ini. Wah, busuk kan. Merah. Emang itu gunanya. Oh. Sekali lagi kacu kena tanah. Oh, gua tinggalin di sini ya. Oke, Bang. Usap. 3 kali. Ini fitness force gratis ya? 1 2 3. Oke. Teman-temannya silakan. Di pegang kameranya dia. Loh, apa? Loh, satu apa? Siaga salah semua kena. Aduh. Tuh, mulai drama. Oh, biar kan. Bang, lo beneran lo. Beneran. Gede banget. Banyak lagi. Ternyata dia enggak bercanda. Ayo, 3 kali. 1 2 3. 1 2. Dia jatuh. 3. Ya. Lagi. Kacanya kena. Beresin dulu. Harusnya dikali 2 itu. Kali dua jadi 6. Kamu jangan senang ikut. Sudah. Eh, tidak bisa. Kita harus solid. Gini. Iya, kita bertiga. Mau dia kena 9 atau kena 3 tapi kalian kena semua. Kita bertiga aja. Yaudah, ayo, buruan. Kita kan harus solid. Apa tadi? Mau dia kena 9 atau 3-3-3? Ya 9 lah. 9 lah. Ingat, setia kawan. Oke. Oke, setia kawan. Buruan. 1. 2. 3. 3. Dah. Ayo lanjut. Oke, sekarang Aldi gue kasih kesempatan untuk memimpin barisan. Silakan. Maju. Ini tongkatnya 2. Awas. Oke, Bang, mulai dari sini kita udah bisa ditinggalin aja, kita explore sendiri boleh, Bang? Boleh, siap.
Oke, Bang tunggu di sini aja ya. Ini pulau ada binatang-binatang yang berbahaya enggak? Paling biawak. Ah, serius. Ini bercanda atau serius? Serius. Serius ya? Iya. Kalau ketemu biawak kita harus ngapain? Hindarin aja. Biawak bisa manjat pohon enggak sih? Bisa, Bang. Apa? Hindari aja kalau bisa. Ya udah, tinggalin kita aja, Bang. Thank you, Bang ya. Yaudah, saya tunggu siap, siap. Di warung sebelah aja. Oke, siap. Tunggu di depan kapal aja, Bang. Oke. Thank you, Bang. Ayo, Aldi. Kesempatanmu untuk bersinar, Aldi. Teman-teman, kita melewati jalan setapak. Oke. Sebagai setapak jalan kenangan. Nih, ini contoh kita calon pemimpin yang baik, men. Menyingkirkan jalan. Coba tadi itu, Omen. Pasti dilangkahin. Waduh, ini ada lagi. Coba, Bang Omen. Coba, contohkan. Coba contohin. Eh, mana sih? Contohin. Contohin. Masa enggak mau nyontoh? Contohin. Junior harus bisa. Ya, tadi juniornya udah. Cakep. Wes. Jadi kita memberikan jalan untuk orang lain lewat. Ayo Aldi, pimpin jalan Aldi. Oke. Makasih. Tongkat gua mana? Nih. Oke. Lewati. Berantem. Tadi dalam tim. Anak pramuka enggak boleh berantem sama teman. Canda. Barisannya lurus. Barisannya lurus sempurna. Oh, baris. Baris. Oke, ayo maju. Oke. Kita di sini tidak bisa teriak yel-yel kalau ini di tengah hutan random. Iya. Kita menjaga suara. Tapi kita tetap berusaha berani untuk mencari tempat kita bermalam dan jurit malam. Oke. Lama-lama lo seperti pencitraan, berlebihan baiknya. Oh, berlebihan. Oke. Aldi, tadi nilai-nilai dalam kekompakan tim yang pertama? Kerjasama. Oke. Di, yang kedua kasih poinnya, Di. Rela berkorban. Oh, Adi. Pusat. Rela berkorban. Oke. Yang pertama apa? Bekerja sama. Oke. Dalam grup, dalam tim, yang pertama kali harus kita punya adalah. Ini kanan apa kiri? Kita ke kiri. Kita percaya kepada pemimpin. Silakan. Kita ke kiri dulu. Oke. Oke. Bentar, stop dulu. Kita ulang dulu pelajaran hari ini. Nyamuk, Bang, nyamuk. Dalam tim yang harus kita punya yang pertama kerjasama. Yang kedua rela berkorban. Rela berkorban. Oke. Contoh rela berkorban dalam tim apa? Contohnya kalau misalkan Bang Didi. Aduh gila, gue capek banget. Capek, mending kita bantu untuk coba. Kita bawakan tongkatnya. Capek banget. Karena capek ya Bang Didi. Enggak, tapi contoh rela berkorbannya udah ada tadi. Pas temennya dihukum, dia memilih untuk sama-sama dihukum. Oh, ya, itu bener. Namanya rela berkorban. Aduh. Daniel, kasih poin nomor 3. Setia kawan. Nah. Oke. Daniel, kasih contoh setia kawan. Setia kawan nih, ketika lu tersesat. Lalu temen lu pada ninggalin lu kan. Lu tinggal berdua nih. Yang satu pengen, bro temenin gua dong, gua mau buang air. Karena lu setia kawan. Lu nemenin dia. Ikutan buang air juga. Ikutan buang air. Kalau gua setia kawan sama yang jalan duluan gimana? Lu enggak setia kawan, masa lu ninggalin? Kan sama-sama boleh. Setia kawan. Ya juga prioritas, prioritas. Iya, kan karena dia sendiri, lu kalau rame-rame kan betul. Bisa. Oke, betul. Nah, tahan dulu pelajarannya. Sebelum kita lanjutin ke pelajaran berikutnya, kita ulang yang dibutuhkan dalam tim. Satu, kerja sama. Dua, rela berkorban. Rela berkorban. Tiga, setia kawan. Terus rela apa? Rela berkorban. Oke. Berkorban. kita belajar 3 dulu, nanti kita tambah poinnya. Oke. Okay. Nanti abis ini kita pelajari poin keempat apa, Men? Tolong menolong. Tapi Bumi, ini bikin di mana? Benar, tapi benar. Benar. Oke, okay, Men. Sekarang tongkat kepemimpinan kita pindahkan ke Kiki. Nah, ayo. Oke. Okay. Silakan. Dua nih. Kiki Kobo Junior, ayo. Oke. Okay. Sini kameranya. Nah, Kiki pimpin jalan. Oke. Okay. Boleh. Kita ke kiri. Gimana kira-kira? Cukup enggak untuk jerit malam? Apa kita cari pulau lain? Kayaknya kita coba explore di pulau lain dulu, Bang. Explore pulau lain ya. Iya. Yeah. Nah, ombak, Bang. Gimana teman-teman? Oh, ini cukup. Gimana satu bilang cukup satu enggak? Ini oke. Okay. Kita diskusi dulu sini. Coba. Kita musyawarah. Musyawarah. Kita kan udah muterin nih, hampir satu pulau nih kita muterin. Wah gila. Dari banget, gila. Dari sisi Penggalang gimana? Kita mau lanjut ke pulau lain atau di sini aja jurit malamnya? Kita malam mending cari pulau lain dulu. Lo siaga. Oh iya. Diem. Penggalang gimana Penggalang?
Kalau menurut saya bang, kita cari pulau lain dulu bang. Dari jamnya sih masih keburu. Kita masih keburu ya? Masih kita keburu. Harus punya perbandingan. Tapi kita harus buru-buru ngejar matahari sebelum padam. Betul. Oke, gimana men? Ikut aja. Gimana anak siaga, tim siaga? Coba kalian berembuk bertiga. Menurut kalian? Kalau kita sih cari pulau lain. Kita cari pulau yang lebih sepi dari ini ya. Siap. Oke, ayo kita kapal. Let's go. Itu nanti. Wah, jadi ada lautan. Hah? Mari kita lihat. Bukan itu kolam. Apa kita camping di sini? Cukup nggak ini? Gila tadi sih. Menurut saya sih di sini. Ini tempat camping bagus sih. Apa? Tapi kita belum lihat pulau yang lain loh. Iya, siapa tahu pulau lain. Siapa tahu pulau lain. Kita tidak boleh cepat puas loh. Enggak. Ini kalau sore pasang. Kita gini, kalau kita harus mencari satu pulau lagi, kita udah enggak surprise. Surprise. Kita udah enggak surprise, maksudnya surprise. Di sini dulu, nanti next besok kita baru menuju ke pulau lain. Biar enggak biar seru aja. Kenapa jadi tidak kompak ya? Oke, tadi kita sepakat kita untuk dulu. Cari pulau lain. Kita kan baru satu pulau nih. Kita enggak tahu siapa tahu pulau sebelah. Allah wah. Candanya toprak banget. Candanya kayak ini lawas loh. Maaf. Lu bercanda garing banget berdua. kita baru lihat satu pulau. Kita belum lihat pulau lain nih. Siapa tahu pulau lain lebih seru dari ini. Oh, iya. Tidak. Mending kita apa yang kita lihat di depan kita tempatin di situ. Oke, voting, gua pindah pulau. Enggak. Pindah pulau. Oke, akhirnya berangkat. Mana poin setia kawannya? Ah iya, oh, iya. Benar. Setia kawannya main ini aja, yang ini enggak usah. Banyak dong gimana? Ya iyalah. Kami anak pramuka, regonya sampai terbang. Walau kami berbeda, tapi satu tujuan. Sudah banyak yang camping di sini. Ada pulau lain lagi nggak bang? Oke, jadi ini pulau kedua yang kita cek. Cuman di sini ternyata udah banyak yang camping. Terus di sini pulaunya terlalu modern, ada pencahayaan, ada warung segala macam. Jadi kita nyari yang lebih alami lagi pulaunya. Kita coba muter sekali lagi. Udah mulai mabok laut. Ini kayaknya lebih sepi dan buat jerit malam lebih serem deh. Soalnya lebih rindang gitu ya. Dari jauh iya. Ya, lihat ya. Tapi rindang gelap gitu kayaknya dari jauh. Guys, di sini aja yuk, enak nih kayaknya. Mau enggak? Langsung bawa tasnya kita yuk. Ayo men, balik lagi, ambil tas. Silakan, justru kita butuh bantuan. Nyangkut kaki gua. Kiki, kamera kiki. Kaki gua nyangkut. Ya udah turunin kaki lu. Nyaris. Sini. Ya lu angkat juga, ngeliatin doang. Sabar, gua nyelamatin kamera dulu. Ngelanjutin lagi. Ya. Ya udah, masukin coba. Nah, udah gendong. Nah, siapa? Gitu dia caranya. Coba taruh di punggungnya. Enggak bisa, Bang. Bisa coba. Gue naikin coba. Yang ini. Coba. Ya udah gue naikin. Pegang. Berat tahu, Bos. Ya udah pegang. Taruh di pundak, enggak berat. Ayo. Di pundak. Ingat kerja sama. Nih. Enggak sama dia yang lepas. Udah. Ayo. Nah, ingat kerja sama, ayo. Nah. Oke. Oke, ayo semangat semuanya, semangat. Kerja sama tim, ingat. Doakan aku ya. Eh, ini
Satu, kerja sama tim. Siap. Ini bawa tas. Ayo, harus saling tolong menolong. Oke, gimana kalau kita tenda kita di situ? Kayaknya enak deket pantai. Oke, tim siaga bangun 2 tenda. Kiki kita ambil ganti Omen aja ya buat ngevideoin kita ya. Oke, Men lo bantuin bikin tenda, kita nyari kayu bakar buat nanti malam. Oke? Sip, mantap. Guys, kalau misalnya Omen enggak kerja nanti lapor ke kita ya. Nanti malam kita hukum, oke? Oke, Sal, silakan. Tim Aldi, silakan dibangun tendanya. Oke. Kita cari kayu dulu, taruh aja tasnya Daniel. Oke, Bang Anto. Oke, siap. Jadi kan kita mau melatih keberanian teman-teman yang masih baru masuk pramuka nih, anak siaga. Oke, siap. Jadi nanti kita titip bendera merah putih, kita lipat rapi, kita masukin ke dalam dus. Bang Anto, umpetin di hutan ini yang kalian nggak tahu. Kita juga jangan dikasih tahu. Jadi nanti kasih petunjuk, Bang Anto kasih petunjuk aja misalnya apa gitu. Nanti malam jam 12 malam kita cari di hutan ini. Boleh. Tapi usahain benderanya jangan kena tanah ya, Bang. Soalnya bendera merah putih. Oke, siap. Nah, kayu-kayu kayak gini bisa nih jadi kayu bakar. Hati-hati kena kaki lo nih, Nil. Iya, gue ngeri sarang lebay. Gue bantuin, Nil. Mending sarang lebah. Sarang ular. Kita tidak merusak ekosistem nih kalau ambil kayu yang begini. Udah, Bang. Ada nggak? Udah. Jadi kita cari lagi di depan-depan sana ya. Tidak sabar menunggu malam tiba. Kita akan menemukan bendera itu, Bang. Pasti tim kita yang menang. Masalahnya ini gak ada tim-timan, kita satu tim. Masalahnya itu biawak tadi gede banget. Anjir, gede, Bang, Bang. Apaan? Anjir, itu komodo sih. Mana? Itu komodo. Parah sih. Itu bener syukuran anak komodo, Bang. Serius? Segitu, iya. Itu gede banget sih. Mereka harus tahu sih, biar mereka takut juga. Jangan kita doang yang takut. Parah. Kita tidak boleh takut. Astagfirullahaladzim, belum kelar. Weh! Kita udah dapat kayu banyak banget, lo belum kelar deh tadi. Tidak semudah itu. Sekarang kita ganti baju dulu. Terus ganti baju, kita makan, kita istirahat, tengah malam kita jerit malam. Oke? Oke, aman. Itu taruh jerit malam tuh malam kita ngejerit nih. Bu. Bukan. Oke. Sapi terbang, mu. Aduh, bolong lagi. Yes. Oke. Ini bentar. Chill. Ya, teman-teman, jadi udah selesai. Aku sembunyiin dan ada clue-nya, aku berdiri di tepat di depan emas yang menghilang. Aku berdiri tepat di depan emas yang menghilang. Menghilang. Emas menghilang. Emas. Emas. Bukan. Oh, bukan. Enggak lucu loh. Bentar, kita gue nggak bisa mikir itu clue-nya apa, mending kita istirahat dulu, kita ganti baju nanti kita kesana. Oke. Bang, selalu. Tapi itu di sembunyiannya di tempat aman ya, benderanya? Aman. Apaan, ada biawak, aman. Sekitar jam 11, jam 12 deh kita ke hutan nih. Oke, siap. Kita istirahat dulu ya, Bang. Oke, siap. Thank you ya. Thank you, Mas. Thank you, Mas. Oke, teman-teman, selamat malam. Malam. Cukup istirahat kita ya. Cukup, Bang. Sekarang jam 12 malam kurang 15. Coba cek dulu perlengkapan masing-masing di center, Di. Nyala enggak? Nyala. Leo? Nyala, Bang. Mana tombolnya? Bawah. Yang bulat. Nah, gua kayak keburu makan zombie. Nah. Coba. Nah, nyala, Bang. Amin. Nyala. Aldi, nyala, gue nyala, Di. Nyala. Oke. Jadi, sebagaimana yang sudah gue bilang tadi, ini kan kita cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita akan jerit malam bertujuh. Yang guide yang ikut kita tadi, dia nggak akan ikut ke masuk ke hutan. Gue cuma titip jaga perkataan, jaga omongan, saling bantu. Kalau teman kenapa-kenapa, jangan ditinggalin. Ya, kecuali Omen, kalau lo mau ninggalin, gue masih setuju lah. Wah, nggak gitu lah. Ini beneran. Apa nggak begitu? Nggak. Serius, jangan, tapi jangan. Yang ini kita nggak bercanda nih di dalam ya, soalnya serem banget di dalam. Tadi ada biawak segede paha kita dan pasti ada ular segala macam di dalam. Untungnya yang di pulau ini nggak ada makam. Clue pertama dan satu-satunya tadi apa dari abangnya, gue lupa. Aku berada tepat di mana emas menghilang. Yakin kayak gitu? Aku berada tepat berdiri, di depan. Berdiri. Aku berdiri tepat di depan emas.
emas tadi gua nyatet, yang hilang. Tempat di mana emas menghilang. Nah. Bentar, tadi gua nyatet. Aku berdiri tepat di depan emas yang menghilang. Iya. Apa itu kira-kira ya? Emas itu kan kuning ya. Nah, kuning itu apa? Kuning itu Daniel ya Pak. Di depan Daniel. Berarti di depan Daniel. Udah nih, elu. Nah, di lu. Nah, di sini nih kali nih. Kagak. Ini gimana? Ya udah kita cari aja dulu yang ada warna emasnya kali ya. Di dalam hutan. Pokoknya warna kuning gitu. Yuk, kita cari yuk. Bismillah ya. Kita enggak usah teriak-teriak ya. Kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillah. Oke, kita buktikan kita bisa melawan rasa takut kita, oke? Siap. Insya Allah, amin. Oke. Eh, jangan ada yang bengong ya. Tadi apa clue-nya? Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Apa tadi? Apa tadi ininya? Clue-nya apaan? Di tempat. Aku berdiri di depan emas yang menghilang ya? Apaan emas yang menghilang? Daun. Bentar. Ini apa nih? Ada warna emas enggak nih? Iya, daun kuning. Apa daun kering? Daun kering warnanya kuning. Aduh, tadi kita udah lewatin sini sih, tapi tadi masih kelihatan, sekarang enggak kelihatan apa-apa. Taduh lo, oi barisan. Tetap terjaga. Ya apa ini lapangan gede, kita agak mencar enggak apa-apa di sini. Di, siapa tahu ditaruh di tengah-tengah sini. Gawang ya? Itu gawang, coba di gawang. Hati-hati lo nginjek sesuatu, Di. Ki, aman Ki? Waisah lah, man. Oke. Enggak ada ya? Bukan di sini. Ini jalannya yang mana lanjutannya? Ini. Men, ikutin jalan yang bersih gitu deh. Permisi, pang. Hati-hati tadi rumah biawaknya dekat sini. Sebelah kanan. Lihat kanan. Aduh, ini part paling ngeri gue lewat sini. Ini yang nonton harus tahu, ini aslinya gelap banget di sini. Pengen nyolek. Gua. Serius? Gua. Ya, maju. Gua. Kayak lorong gitu ke depan. Pelan-pelan. Ini kan kita ngikutin jalan setapak ya. Apa ada kemungkinan abangnya naro nggak sesuai jalan setapak ini ya? Kayaknya nggak ada bekas injekan masuk gitu. Kalau ada orang masuk pasti kan ada step yang gitu. Oh iya benar juga. Awalnya kok gerah ya? Nggak ada angin. Tahan. Bentar. Ada suara di sebelah kanan, sumpah demi Allah. Gua nggak bohong, maju nil. Waduh. Iya bang, ada suara bang. Iya kan, sebelah kanan kan? Iya. Aduh. Bentar, satu aja. Maju. Bentar, ini agak lebar nih. Guys, coba senterin. Aku berdiri tepat di depan. Itu apa tuh? Emas. Itu apa tuh? Memang ini emas hilang. Itu kotak apa tuh? Mana kotak? Sendal. Hah? Sendal. Bukan. Lanjut. Astaga, di depan gelap banget. Di depan gelap banget. By the way, ini kita udah masuk jauh banget loh. Jangan nyantar yang aneh-aneh. Go. Bang, itu sih bukan suara burung, itu suara bayi lagi. Suara bayi lo yang benar aja. Burung itu. Burungnya. Lo jangan bikin gosip di saat yang tidak tepat. Numpang. Ini apaan? Ini apa ujungnya anjir? Itu ujungnya apaan? Branding nih. Kayaknya laut deh. Coba. Iya. Coba. Maju. Maju pelan-pelan. Ada suara laut tuh depan. Oh iya, suara laut. Kita udah keluar. Oh, ini yang tadi sunsetan yang abangnya suruh. Kalau mau sunset videoin dari sini.
Ternyata aku berdiri. Aku berdiri tepat di depan emas tenggelam. Ah, gue inget. Sunset. Sunset. Emas tenggelam. Emas tenggelam matahari. Ini di kiri masih ada nih tadi. Ya, ada sunset, jalan. Sunset matahari. Matahari. Sunset di mana? Gue tepat. Kita buka kompas ya. Barat. Ini. Tadi kan di sana sunsetnya. Coba kita buka kompas. Buka kompas. Tetap bersama guys. Oke. Okay. Barat guys. Apa? Matahari itu barat ya? Matahari iya. Barat. Bener kan? Nah, mana kompas? Nih. Berarti barat ke situ. Barat ke situ ya? Iya. Di depan. Berarti di depan matahari, matahari di depan mas tenggelam. Emasnya matahari berarti ya? Berarti nyari kotak. Emas tenggelam ya? Kotak. Bentar. Iya. Apaan? Ikan cuy. Apaan mana? Ikan lompat-lompat. Mana? Eh, lo ngomongnya jangan lompat-lompat dong, Nil. Nil, ikan. Kalimat keduanya sambungin, jangan dipotong. Nil, enggak lucu nih anjir. Pemilihan kalimat lo yang benar aja. Ikan lompat-lompat. Aku berdiri tepat di depan emas yang tenggelam. Berarti kita madep sini, cuy. Ditumpukan itu mungkin enggak? Sebentar, itu apa tuh? Oh iya, kotak. Itu. Eh, bentar ngambilnya sih. Bentar. Jangan beda perangkap. Yo, ini dia kotak kita. Assalamualaikum, permisi. Ah, ini belakang enggak ada yang jagain, ya? Biasanya kalau jurit malam ada yang pura-pura jadi hantu, cuy. Ya, bos ngomongnya. Kan gua bilang pura-pura. Apaan? Apaan men? Bukan. Apaan sih? Bukan. Lu masih sempat bercanda lagi. Udah. Jangan diseret ke sana, jangan diseret. Bercanda ya. Ada apa dulu lihat apaan? Tadi ada yang lewat. Udah. Allah ada yang lewat. Udah. Serius lo? Beneran. Wih. Udah mending kita cabut. Iya, bukanya nanti aja tempat terang. Itu bener enggak? Bener lah. Itu jangan sampah. Bentar. Bukan lu kotaknya. Bener enggak? Takutnya dong. Buka coba tirai 1 atau tirai 2? Tirai 3 sih gua gini. Canda mulu di tadi guys. Ya, putih. Bener. Betul ya? Yeay. Coba belum kelihatan. Alhamdulillah. Dibuka lebar. Oh iya benar. Oh iya udah. Oke, belum beres. Pakai ini pakai korek. Nah, sip. Let's go. Oke, ini sekarang kita udah dapat kotaknya. Kita bersyukur alhamdulillah tidak ada kejadian apa-apa. Belum tahu sih, Bang. Kita baliknya. Oh iya. Tapi ya janganlah. Jangan ngomong gitu dong. Supaya perjalanan. Ayo pulang. Lo lihat Ki. Sekilas perjalanan kita masih panjang. Ya ayo pulang. Lo berani enggak? Kan tadi kan kita lewat jalan setapak masuk-masuk ya? Enggak. Enggak. Jangan sih. Ya udah kita jalan ya. Bismillah ya. Bentar. Jangan aneh-aneh. Kalian senter dulu. Udah ready semua senternya? Ayo mau gue yang di depan. Boleh. Udah ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas. Pas kan kita bertuju kan? Pas. Oke. Alhamdulillah. Gokil sih bang, tapi bang apa? Kayak kita cuma nyari bendera yang kurang lebih setengah jaman lebih lah ya. Bayangin gak sih dulu pahlawan tuh kayak nyusurin hutan terus kayak liat yang gue senterin ya? Depan kenapa? Apa? Anjir Ansi. Daun, gue kira apaan anjir. Sumpah gue kaget, sumpah tapi, demi Allah. Tapi gue juga kaget. Men, kok lu pucet sih men? Jangan-jangan lu bukan om men. Ini beneran om men ya? Kok lu pucet sih? Men, kok lu pucet banget men? Lu keringat dingin loh? Iya, dia keringat dingin. Dia paniknya tadi tuh. Sumpah, lu sampe keringat dingin loh men, pucet. Mm-hmm. Ini beneran omen nih? Iya. Coba tampar dulu. Passwordnya? Omen. Passwordnya omen. Kopi, bukan omen berarti. Ini gak ada bayangannya lu. Ayo, cuy. Ayo, omen. Bibirnya pucet banget omen, mencurigakan banget sumpah. Bang, lu pucetan banget bang omen. Ya teman ya? Kenapa? Enggak mumpung kita udah di tenda nih, cerita ada apa? Enggak. Wah. Sakit enggak? Sakit setan. Lu setannya. Nih lihat yang tadi tuh. Enggak ada apa-apa. Bye bye. Ya udah. Nih jam berapa sih? Yuk tidur yuk. Ini udah setengah satu. Gua setenda sama siapa nih? Ya udah rame-rame ini kita. Kalau mau Aldi ya. Ngut. Ya udah kita bersyukur alhamdulillah udah lancar. Mas semuanya. Tadi, Benderanya mana, Eman? Eh, taruh dulu. Mana? Ini ngompol ya.
Lu ngompol. Oh iya lu. Oh, aduh di. Ah, lu ngompol, Di. Itu ngompol, Di. Kena air tadi. Ah, bohong. Kagak. Ya udah kita istirahat. Besok pagi-pagi banget kita nyari pulau yang bagus buat kita ngibarin bendera ya. Yap. Oke. Oke. Jadi istirahat semua ya. Jadi malam ini kita istirahat ya. Oke. Misi telah selesaikan ya. Misi telah selesai. Selesai. Gak usah. Pelan-pelan aja. Sapi terbang. Tapi apa Andi? Tadi suara bayi. Palalu. Udah kita tidur. Menjadi bangsa yang maju, memiliki pendidikan yang setara, merata, dan berkualitas. Semoga Indonesia dapat melahirkan lebih banyak pemuda-pemudi yang dapat memajukan bangsa dan menjadikan bangsa Indonesia lebih dikenal di kancah internasional. Semoga lebih terjaga alamnya. Besar harapan aku agar seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang merata serta mudah diakses. Kiatnya semakin bisa saling menghargai satu sama lain. Semoga nggak ada perpecahan lagi. Harapan gue semoga bangsa Indonesia jadi bangsa yang adem, rakyatnya bukan saling menjatuhkan tapi saling mensupport. Kita udah melewati pengalaman melawan rasa takut beberapa hari ini, jadi kita juga menantang teman-teman lain yang masih muda untuk nggak takut berkarya, untuk nggak takut berbeda, nggak takut mewujudkan mimpi, nggak takut mengambil keputusan, dan tidak takut memulai. Dan paling penting, karena ketika kita tidak memulai, kita tidak akan kemana-mana. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.